Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya di tema post exploitation menggunakan netcat dan weflink. Sekarang kita masih menggunakan weflink ya teman-teman, netcatnya sudah di awal. Langsung teman-teman ya, sekarang kita akan membagikan tutorial bagaimana membuat connection reverse ya dari Weebly. Langsung aja ya teman-teman. Baik, kita akan menggunakan dulu seperti biasa di ini ya, Weebly-nya ya. Nah, perintah weebly, terus ini shell yang sudah kita buang, lalu apa ini password yang sudah kita buat menggunakan weebly ini, apa namanya, di komputer kita ya, ini IP komputer. Muncul. Selanjutnya yang harus kita lakukan, kita lihat dulu ya, kita bener gak di folder mana. Nah, kita jadi var w dev. Nah, kita pindah dulu ya teman-teman. Kemarin ini apa, bekas yang kemarin. Oke, kita lihat dari w, kita lihat pindah ke PWA ya. Oke, kita sudah ada di folder DVWA. Kalau kita masih bisa di folder root aja ya, biar apa mudah ya. Jadi dev. Selanjutnya kita tekan help aja ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah yang akan kita lakukan untuk mereverse koneksi ya, kita cari yang namanya reverse TCP itu kan di sini nih teman-teman. Nah teman-teman, reverse TCP yaitu untuk mengeksekusi reverse TCP shell. Kita help dulu untuk mengetahui cara penggunaannya. Boleh di copy biar enak, di paste minha cara menggunakannya. Untuk repositories ini kita menggunakan perintah vector reverse TCP ini, untuk itu yang help ya, ini untuk min cell untuk memasukkan cell, atau min no auto connect kalau nggak mau connect, atau min vector. Nah, ini apa yang kita gunakan, bisa netcat, BSD, netcat, bisa Python. Lalu kita ketikkan mau targetnya lhost ya, hostnya atau portnya yang ya, port yang akan kita gunakan. Ya, kita langsung aja. Jadi, kita langsung paste aja ya. Lalu kita ketikkan di sini ya, kita pakai vector min vector. Lalu selanjutnya kita pakai apa nih, pakai ini boleh atau pakai yang ini, bisa netcat aja ya, netcat. Ini perintah selanjutnya
itu IP komputer kita. IP komputer ini begitu buka dulu terminal, kan config. Nah, ini IP kita 192.143.132. Tutup, kita tes. Lalu itu kita langsung eksekusi aja. Nah, itu sudah mereply. Coba kita ketikkan PWD ya. PWD untuknya pakai titik koma ya. Kita ada di sini. Ya. Lalu kita akan mulai. Lalu di komik kita ada di web data. Itu teman-teman ya. Ini request connection dari Weebly. Kita nah, ya. Yang kemarin kita upload. Tuh teman-teman, ini bagaimana cara merefresh, mereverse koneksi dari Weebly. Untuk kali ini saya kira cukup ya teman-teman. Untuk ada pertanyaan silahkan diketik di bawah atau link Telegram. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.